es krim. Selamat datang. Miu Miu, tolong beri aku hidangan penutup dengan porsi ekstra besar. Pelanggan sudah tidak sabar ingin mencicipi hidangan yang penutupmu. Harus aku pesan? Ayo kita mulai. Selamat datang. Permisi, bisakah aku putih telur. Susu. Kue lapis. Thank you.
Tambahkan hiasan ke atas kue. Rasanya pasti enak sekali. Selamat datang. Oh yay, kamu bisa membangun stand pencuci mulut. Stand makanan pencuci mulut terbaik. Selamat datang. Apa yang harus aku pesan? Es krim di dalam mangkuk coklat. Pertama-tama, ayo pilih jenis coklat yang kamu suka. Coklat akan berubah menjadi sirup coklat yang lengket saat dipanaskan. Balon yang bulat ini cocok untuk menjadi cetakan mangkuk coklat. Oi, kacang don't forget bisa membuat coklat ya, menjadi lebih enak. Jangan lupa subscribe, subscribe. Bye-bye, thank you. Pelanggan pasti akan suka sekali dengan kacang yang renyah ini. Bakar beberapa marshmallow dan letakkan di atas es krim. Wah, marshmallow panggang baunya wangi sekali. Terakhir, ayo tambahkan beberapa topping yang enak.
subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Bye bye. Thank you. Selamat datang. Halo, aku mau mencoba hidangan penutup ini. Terima kasih. Es krim cone. Putar pegangannya untuk menghaluskan bahan menjadi bubuk. Es krim sudah menyala. Jeruk. Putar pegangannya untuk menghaluskan bahan menjadi bubuk. Gulung pancake menjadi bentuk kerucut. Kipasi cone untuk membuatnya menjadi renyah dan lezat. Saus crispy. Kemudian, tambahkan topping untuk membuat es krim cone menjadi lebih enak. Thank you.
selamat datang. Halo, bisakah kamu membuat hidangan penutup ini untukku? Donat. Mentega kotak. Susu. Gula. Mentega kotak. Tutup dengan plastik agar adonannya terfermentasi dengan lebih cepat. Adonannya akan lebih mengembang dan enak setelah didiamkan. Ambil sedikit adonan. Hati-hati, jangan sampai tanganmu terbakar. Donat rasa apa yang paling kamu sukai? Tambahkan beberapa bahan lainnya dan rasanya akan dua kali lebih enak.
Donat yang manis dan lezat sudah siap. Selamat datang. Halo, bisakah kamu membuat hidangan penutup ini untukku? Es krim cone. Putar pegangannya untuk menghaluskan bahan menjadi bubuk. Es krim sudah menyala. Semangka. Putar pegangannya untuk menghaluskan bahan menjadi bubuk. Gulung pancake menjadi bentuk kerucut. Kipasi cone untuk membuatnya menjadi renyah dan lezat. Saus crispy. Tambahkan topping untuk membuat es krim cone menjadi lebih enak. Thank you.
pelanggan sudah tidak sabar ingin mencicipi hidangan penutupmu. Ayo kita mulai. Oi, oi, don't forget to subscribe ya. Subscribe. Jangan lupa subscribe, subscribe. Bye-bye. Thank you. Apa yang harus aku pesan? Pelanggan.